Perlawanan yang cukup dramatik. Syahrul Nizam dengan satu tugasan yang cukup besar, tekanan yang cukup besar. Tugasnya adalah untuk memasukkan bola tersebut ke dalam gawang gol. Dari Syahrul Nizam, satu langkah dia dapat, belum menjamin anda untuk mencapai kejayaan. Satu langkah di belakang, belum tentu anda akan diimpit kegagalan. Terengganu ke final. Walaupun segala tekanan berada di atas bahu Syahrul Nizam, tetapi dia menunjukkan ketenangan, mempunyai ketenangan, mempunyai keyakinan, dan Terengganu akan ke final berhadapan dengan JDT. Syahrul Nizam menamatkan permainan, menamatkan spekulasi ataupun pasukan manakah yang akan ke final dengan sepakan terakhir itu. Perlawanan yang cukup dramatik ditamatkan dengan tangisan setelah kita menyaksikan 90 minit permainan yang ditampilkan dengan cukup kualiti, ditambah pula dengan masa tambahan.